السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله, الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كتب او يكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نوينا تعلم وتعليم النفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang Sayyid Pengertian Sayyid secara bahasa yang diucapkan oleh orang-orang Arab Kali ini kita akan membahas tentang Asyarif Yaqulu lisanil Arab Dikatakan di dalam bahasa Arab Asyaraf al-hasab aba Syaraf adalah e, Kemuliaan yang disebabkan Dari orang tua Mulianya anak sebab orang tua Maka orang anak tersebut dikatakan Syaraf Bukan dari dirinya dia mulia Tapi sebab orang tuanya Jamak dari kata-kata syarif adalah asyraf. Syaraf yang diartikan kemuliaan, majid yang diartikan kehormatan, ke, 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 kehormatan layakunani illa bil aba. Tidak akan terjadi kecuali sebabnya adalah orang tua. Artinya kalau sudah dikatakan dia itu mulianya karena orang tua, kehormatannya itu karena orang tua, maka anaknya itu menjadi syaraf mulia ikut mulia sebab orang tua karena itu disebutkan rajulun syarifun ada seseorang yang syarif maksudnya atau rajulun majidun syarif or orang yang terhormat rajulun majidun orang yang syarifun, rojulun yang orang yang mulia. Maj, rajulun maj, majidun adalah orang yang terhormat. Dikatakan rajulun majidun atau rajulun syarifun kenapa? Lahu abaun mutaqaddimuna fi syaraf. Mereka memiliki orang tua yang mendahului mereka di dalam kemuliaan. Beda dengan al-hasab wal -karam. Kalau syaraf dan majad itu kemuliaan, kehormatan yang didapatkan dari orang tua, tapi kalau al-hasab wal itu kemuliaan yang didapat dari usahanya sendiri. Walaupun orang tuanya bukan orang-orang yang mulia. Karena itu ketika kita diperintahkan untuk memilih perempuan itu diantara yang dipilih adalah hasabiha kehormatannya Diperhatikan juga kehormatannya Kehormatannya siapa? Wayaqul sahibul kamus muhid Dan e, perangkum kamus al-muhid Mengatakan asyaraf muharrakatan Al-ulu wal-makanul ali wal-majid Syaraf kalau diharakati semua Itu berarti luhur Atau tempat yang tinggi Kedudukan yang mulia atau diartikan juga kehormatan, illa bil tidak akan terjadi keluhuran atau kedudukan yang tinggi, atau uh, kehormatan kecuali dengan adanya orang tua yang mendapatkan tersebut. Au ulu wilhasab, atau memang dia sudah mendahului uh, keluhurannya itu melebihi orang tuanya, baru dikatakan uh, syaraf. Walaki basyarifun dan dilakopi dengan syarif, walak syarif dan lakop syarif itu adalah atlaqo alal ahutliqo alal Hashimiyin, dimutlakan kepada keturunan bani Hashim. Bani Hashim, Hashim ini adalah kakeknya Nabi. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi buyutnya Nabi, kakek buyutnya Nabi. usuril ula dan ini di masa-masa pertama, periode-periode pertama zaman dahulu, mereka yang menjadi keturunan Nabi di apa keturunan Bani Hashim dipanggil dengan syarif. Bahkan panggilan syarif itu seperti nama untuk mereka. Jadi hampir mereka itu tidak dipanggil namanya tapi dipanggil syarif, syarif. Gitu. Jangan jarang dipanggil dengan namanya. Wa awwalu Hashimiyyin ra'aituhu nu'ita bi Syarif wa Syarif Ar-Radi wa akhuhu Al-Murtada rahimahullah rahimahumullah. Dan pertama kali Bani Hashim yang aku lihat kata beliau ditemukan beliau ini dijuluki dengan Syarif yaitu Asy-Syarif Ar-Radi dan akhuhu Al-Murtada. Kalau enggak salah anak daripada uh, Imam Musal Kazim atau Imam Ja'far As-Sadiq Anaknya Musal Kazim atau Imam Ja'far As-Sadiq Musa, al Anaknya Musal Kazim insya Allah Anaknya Sayyidina Musal Kazim Bin Ja'far As-Sadiq Bin uh, Muhammad Al-Bagir Bin Ali Zainal Abidin Ibn al Husain, Ibn Ali bin Abi Talib Pertama kali yang dijuluki dengan Al-Sharif Wagadik agalimul Islam <tellan> fi itla <tellan> kihadanat uh, al Hashimin. Berbeda-beda tergantung daerah Islam di dalam mengitlakan, mengucapkan dengan uh, panggilan kepada keturunan Bani Hashim. Fahal Fahalul Irak penduduk negara Irak Kanu la yusamma la yusammuna syarifan illa man kana min Bani Abbas. Mereka tidak akan memanggil dengan kata-kata syarif kecuali mereka yang dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi yang turunannya Abbas bin Abdul Muthalib yang mereka panggil dengan syarif menurut pendapat orang-orang yang ada di Irak. Wa katsiran min ahli Syam wa ghairuhum ahli Misr la yusammuna syarifan illa man kana min walad Ali bin Abi Thalib. Dan kebanyakan penduduk Syam Dan selain penduduk Syam Seperti Mesir Mereka tidak akan memanggil dengan syarif Kecuali orang-orang yang menjadi keturunannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan Bala yusamuna syarifan hasan wal radhiyallahu Bahkan Sebagian mereka juga tidak mengucapkan syarif kepada, kecuali kepada orang-orang yang menjadi keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi hanya turunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kalau ahli Irak menyebut Syarif itu keturunannya Bani Abbas. Keturunannya Abbas bin Abdul Muthalib. Kalau ahli kebanyakan penduduk Syam Syam itu Palestine, Lebanon, Syria dan Yordania. Empat negara ini kalau dulu zaman zaman dulu dikatakan Syam empat negara ini. Lah empat negara ini Syam, kebanyakan dari mereka tidak dan penduduk Mesir juga tidak menyebut seseorang dengan syarif kecuali keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini anaknya banyak. Anaknya banyak. Yang kita kenal mungkin Hasan dan Hussein. Tapi banyak nama anaknya Sayyidina Ali, ada yang Utsman, ada yang Abu Bakar, ada yang Umar bahkan. Ada yang bernama Muhammad Ibnul Hanafiyah. Namanya Muhammad ibnul Hanafiyah. Putranya Sayyidina Ali, anaknya Sayyidina Ali, tapi dijuluki dengan Muhammad ibnul Hanafiyah. Panggilannya Muhammad ibnul Hanafiyah padahal anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan mereka ini yang keturunan mereka ini dikatakan syarif. Kenapa? Menurut pendapat orang-orang ahli Syam dan Mesir. Kebanyakan dari mereka memanggil keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan syarif. Ada yang lebih meringkaskan me me lagi hanya keturunannya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang dipanggil dengan Syarif. Wa amma fil Hijaz, adapun di Hijaz. Hijaz itu kalau sekarang Saudi Arabia. Kalau dulu nggak ada nama Saudi Arabia nggak ada. Dulu itu namanya Hijaz. Namanya dulu adalah Hijaz. Kalau sekarang Saudi Arabia. Perubahan nama karena Penjajahan di zaman dahulu, asalnya namanya adalah al-hijaz, tidak dikenal di kitab-kitab kecuali dengan al-hijaz kecuali kitab-kitab yang baru. Fakana layut layut illa minal hasani minal penduduk hijaz mereka tidak memanggil dengan syarif kecuali yang menjadi pemimpin di kota Mekah. Men, me, apa, menguasai jabatan di kota Mekah. Kalau mereka menjadi penguasa jabatan di kota Mekah, entah wali kotanya, entah apa, gubernur atau apa yang penting dia mengurusi kepemerintahan di sana di Mekah dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, mereka panggil dengan Syarif. Syarif Mekah Maka dikatakan kalau ada orang yang Menjadi pemimpin dari keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Hussein Dipanggil dengan Syarif Mekah <tuh> <tuh> Wa amma lam yaliha Minhum atu yang tidak menjadi pemimpin di kota Mekah dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein maka mereka dipanggil dengan Sayyid. Waktu itu Kasiran min watha'iq al-ashraf al-qadima la yunatu fiha ahadun bi syarif illa idza kana min umara Makkah. Dan aku lihat banyak daripada wasaik wasaik itu uh, apa? Bukti-bukti uh, dari surat-menyurat atau perjanjian atau apa dari apa? urusan kepemerintahan di zaman dahulu. Mereka tidak ada yang disebut dengan syarif kecuali yang menjadi pemimpin di kota Mekah dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein Karena itu sampai disebutkan kalau mereka tidak uh, bukan pemimpin, bukan pemimpin di kota Mekah dan orang tuanya pem, apa juga bukan pemimpin dikatakan takul hadhar Sayyid fulan bin Sayyid fulan. Jadi ada buku absen. Di sana itu ada buku absen disebutkan Fulan bin Fulan hadir. Nah itu kalau bukan bukan sya, bukan pemimpin di kota Mekah, dia keturunan Sayyidina Hasan, dikatakan Sayyid Fulan bin Sayyid Fulan. Tapi ketika salah satu orang tuanya itu termasuk daripada pemimpin di kota Mekah, dikatakan Fayyukal Hadhara Sayyid Fulan bin Sayyid bin Sayyid Syarif Fulan. Sayyid Ful, Hadir Sayyid Fulan da anak daripada Sayyid Asy-Syarif Fulan. Sebutkan Syarif juga. Karena Pak menjadi pemimpin orang tuanya. Walakin likasrat iman waliya maka minal asyraf wa antisab kasi aksar gaba'il asyraf al hijaz ila jad huwa mimman waliya maka asbah yutraka alam alaihim wa asyraf hijaz ala julluhum hasaniyun namun karena banyaknya orang dari dari syarif yang menjadi pemimpin di kota Mekah di Hijaz khususnya juga sambung 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 rata-rata sambung kakeknya ini ada yang menjadi pemimpin sehingga dimutlakan lagi pokoknya dari keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Hussein yang kakeknya ada apa syarif dipanggil syarif sehingga dipanggil syarif wa, wa ashraful hijaz julluhum hasaniun dan yang menjadi pemimpin di hijaz kebanyakan adalah keturunan daripada sayyidina hasan wa nafhami ma sabak anna syaraf wa siyada ya'niyani tafawuk wa tamayyuz wal ulul ma'nawi wal madi Illa annahum ja'alu sayyid aman fi kulli man wa ala wa syarif, biman waritha aba'ahu fi Lah <coughs> <coughs> dengan pengertian yang kemarin tentang sayyid dan syarif kali ini kita memahami bahwasan bahwasanya bahwasannya, kalimat asyraf wasyada syarif atau sayyid itu memberikan maksud kepada kita atafawuk At adanya keunggulan mereka ini memiliki keunggulan watamayus keistimewaan maknawi wal madi keluhuran secara maknawi secara batinnya wal madi dan secara zahirnya artinya mereka memiliki kehormatan secara zahir dan batin dengan adanya panggilan syarif atau sajid untuk mereka Nah, ini sudah sudah diajarkan ya. Jadi mulai dulu itu sudah diajarkan panggilan untuk uh, apa keturunan Nabi dengan Sayyid dan Syarif itu yang menunjukkan bahwa kita menghormati mereka, memuliakan mereka. Illa innahum kecuali hanya saja mereka menjadikan panggilan Sayyid itu lebih umum untuk setiap orang yang memiliki keunggulan karena itu di beberapa pertemuan yang lalu kan kita sebutkan. Pokoknya, yang menjadi pemimpin siapapun, dia dikatakan "sayyid". Man sawaduh. siapa yang memiliki banyak balai tentara, siapapun dia yang memiliki balai tentara, dia dikatakan "sayyid". Pokoknya, memiliki keunggulan, dia bisa dikatakan "as sayyid". Adapun Syarif <tuh> dikhususkan bagi orang-orang yang memiliki warisan, mengambil bagian warisan dari orang tuanya di dalam keunggulan mereka dan keistimewaan mereka. Jadi mereka orang tuanya yang memiliki keunggulan turun temurun ke anaknya. Ini yang syarif. Jadi lebih khusus lagi. Kalau tak kalau sayyid kan umum siapapun nggak peduli orang tuanya siapa. Yang penting dia memiliki keunggulan dia bisa dikatakan sayyid. Jadi keunggulannya yang telah disebutkan di pertemuan yang lalu. Adapun syarif, walaupun dia punya keunggulan, tapi kalau orang tuanya nggak ada kemuliaan dia nggak ikut mulia. Jadi yang dikatakan Syarif itu kalau orang tuanya juga mulia. kalau kita bahasakan bahasa kita itu kalau anaknya presiden dia punya keistimewaan selain dia itu memiliki kemuliaan dari dirinya dia juga memiliki kemuliaan dari orang tuanya. Lah kalau rakyat biasa kalaupun dia memiliki keistimewaan ya istimewa dirinya sendiri. Nah seperti itu bisa kita gambarkan seperti itu. ولكننا نجد في عصرنا هذا بعض الناس يخصون أولاد الحسين رضي الله عنهم بلقب السيد بينما يجعلون لقب الشريف لأولاد الحسن رضي الله عنه ولعلهم يلحظون في ذلك أن الإمام الحسن بويئ خليفة بعد استشهاد أبيه رضي الله عنه بينما الإمام الحسين لم تنعكد له البيعة نعمون Di masa ini kita dapatkan sebagian orang itu lebih mengkhususkan keturunan Sayyidina Husain dengan Sayyid dan keturunan Sayyidina Hasan dengan Syarif. Memang kita banyak dapatkan e, di daerah Timur Tengah kalau turunannya Sayyidina Hasan itu dipanggil Sayyid, kalau turunannya Sayyidina Husain itu dipanggil Syarif. Tapi bukan berarti secara mutlak, totalitas enggak. Ada sebagian mereka turunannya Sayyidina Hasan dipanggil Sayyid, turunannya Sayyidina Husain dipanggil Syarif. Enggak tentu. Ada yang menjadikan kalau laki-laki dipanggil dengan sayyid, kalau perempuan dipanggil dengan syarifah. nggak sayyidah, dipanggil dengan syarifah. nggak menentu. Tapi di timur tengah biasanya kalau turunnya Sayyidina Hasan dipanggil syarif, turunnya Sayyidina Husain dipanggil sayyid. Apa yang menjadikan alasan? Mungkin yalhazuna fi dzalika. Mereka itu memanggil me, 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 dengan seperti itu, mungkin mereka merhatikan bahwa Sayyidina Hasan itu dulu dibaiat menjadi khalifah setelah meninggalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh, Sayyidina Hasan dibaiat untuk menjadi khalifah penerus Sayyidina Ali selama 6 bulan. Sebagaimana sering kita sampaikan, 6 bulan melengkapi masa Khulafaur Rasyidin. Selama enam bulan menjadi khalifah. Sayyidina Husain tidak menjadi khalifah sama sekali. Sehingga karena ini ada kemuliaan karena menjadi pemimpin. Lah saat itu Sayyidina Hasan menjadi pemimpin untuk seluruh umat Islam. Beliau berada di kota Madinah. Kan di dalam ijaz cocok sesuai dengan pembahasan sehingga mereka memanggil keturunannya yang Sayyidina Hasan dengan al syarif Adapun keturunan Sayyidina Husain dipanggil Sayyid karena tidak menjadi pemimpin sama sekali. Karena setelah Sayyidina Hasan mengundurkan diri setelah enam bulan kepemimpinan menjadi bukan khalifah lagi, tapi mulkun adub Malik raja yang dipegang oleh Muawiyah. Pindah sudah, sudah pindah dari Sayyidina Hasan ke Muawiyah. Sayyidina Husain tidak menjadi pemimpin sama sekali saat Nah, karena itu keturunan Sayyidina Hasan dipanggil dengan Syarif, Sayyidina Husain dipanggil dengan Sayyid. Tapi ini hanya sebagian orang, tidak mutlak. Sebagian orang di sini sebutkan. Wallahu alam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk lebih memuliakan zuriyah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, keluarga besar Nabi Shallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan cintanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين